Inisiatif dan insentif untuk Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam disambut baik. Rata-rata warga Felda melahirkan rasa syukur atas keprihatinan kerajaan perpaduan dalam usaha meningkatkan kualiti hidup dan memelihara kebajikan mereka. Apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi yang sungguh memberi manfaat pada semua warga Felda lah. Sesuai dengan kita Felda ni yang mana kita telah melalui liku-liku kehidupan sebagai seorang penoka ni sehinggalah kita berjaya dengan apa yang dicapai sekarang. Saya bagi pihak peneroka Felda lah kan, merasa bangga lah dan merasa bersyukur, terima kasih lah apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri kita. Inisiatif diumum merangkumi pelbagai aspek antaranya kesihatan, pembangunan infrastruktur dan transformasi digital bagi meningkatkan kualiti dan taraf hidup warga peneroka dan generasi seterusnya. Mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada PM kita, Datuk Seri Anwar, kerana telah memberi pengumuman yang selama ini kami tunggu-tunggulah, iaitu tentang penghapusan hutang, sama sekali rumah generasi kedua. Kerana kita sedia maklum, anak-anak peneroka sekarang ini begitu harap supaya mereka dapat cepat tinggal yang selesa. Oh, baiklah, tentang pengumuman PM betul tadi, mana dia saya minta lampu jalan daripada Teluk Timur tu semua boleh adakan balik. Lepas tu pusat dialisis biar ada di Pusat Kesihatan Felda Teluk Timur.